Level 41. Pertanyaannya, siapa istrinya? Nah, adik-adik, kakak-kakak, dari ketiga karakter perempuan ini, mana salah satu istri dari karakter laki-laki ini? Nah, untuk mengetahuinya, kita cari buktinya, adik-adik, kakak-kakak. Oke, kita cari di foto ini ya, adik-adik, kakak-kakak. Kita klik saja. Nah, ini buktinya adik-adik, kakak-kakak, bahwa si karakter laki-laki ini mempunyai istri salah satu dari ketiga tadi ya. Berarti istrinya adalah yang ini adik-adik, kakak-kakak, yang berbaju warna hitam. Oke, kita klik yang C ya. Level 41 berhasil. Level 42. Kata kuncinya, taruh dompet ke dalam tas. Nah, adik-adik, kakak-kakak, secara logika mungkin ini tidak muat ya ke tas ini. Dompet ini dimasukkan ke tas ini tidak muat karena lebih besar dompetnya daripada tasnya. Jadi bagaimana caranya? Caranya kita kecilkan dompetnya dengan kedua jari kita, adik-adik, kakak-kakak. Kedua jari kita ya, telunjuk dan ibu jari kita kecilkan. Ini telunjuk, ibu jari kita kecilkan. Seperti ini ya. Ini. Nah, seperti ini. Level 42 berhasil. Level 43. Kata kuncinya atau pertanyaannya, siapa yang sudah menikah? Nah, adik-adik, kakak-kakak, dari kedua karakter perempuan ini, mana yang sudah menikah? Untuk membuktikannya, kita ambil satu gelas minuman ini, adik-adik, kakak-kakak. Kemudian kita kasih ke kedua karakter perempuan ini dan kita cari tahu karakternya bagaimana atau reaksinya bagaimana gitu ya, ekspresinya. Nah, ternyata perempuan pertama ini ekspresinya bahagia atau senang, berarti dia belum menikah. Nah, untuk yang kedua coba kita kasih, ternyata raut wajahnya atau ekspresi wajahnya menunjukkan kekesalan. Berarti yang sudah menikah adalah yang berbaju warna biru, adik-adik, kakak-kakak. Kita klik yang A. Oke. Level 43 berhasil. Level 44. Pertanyaannya, siapa yang berkencan dengannya? Baik, adik-adik, kakak-kakak, dari ketiga karakter perempuan ini, mana salah satu perempuan yang sudah berkencan dengan laki-laki ini? Untuk mencari buktinya, kita tarik salnya ini ya, adik-adik, kakak-kakak, sal si laki-laki ini. Di sini ada buktinya. Ternyata di sini ada sebuah kecupan, adik-adik, kakak-kakak. Kita klik ya. Kita klik dulu. Dan ternyata tidak hanya itu, ada bukti lain. Ini sebuah rambut yang berwarna mirip dengan si karakter perempuan ini. Maka jawabannya adalah B ya, adik-adik, kakak-kakak. Kita klik. Level 44 berhasil. Level 45. Pertanyaannya, siapa dokter yang sebenarnya? Nah, adik-adik, kakak-kakak, ini sangat mudah ya. Pasti dokter yang sebenarnya ini, karena dokter yang ini ya,
dia tidak menunjukkan seorang dokter karena sedang merokok. Jadi kita klik ya. Nah, seperti ini, maka kita klik yang dokter warna berbaju warna biru adik-adik kakak-kakak yang ini. Kita klik level 45 berhasil.